Hai guys, kali ini saya akan unboxing Liquid EXO dari Mung ya. EXO Pack Friendly. Nah, ini ada 60 ml dibagi 3 dibagi 4. Ada rasa apa nih? Mangga, berry, melon sama anggur. Jadi buat teman-teman yang bosenan cepet bosen gitu ya, bisa cocok nih beli ini. Bisa ganti-ganti rasanya. Oke, kita langsung unboxing aja. Kita cobain rasanya ya. Nah, cocok nih buat teman-teman, buat budget pelajar mungkin ya, bisa patungan nih. Harganya ekonomis juga. Yuk, kita langsung bongkar saja. Nah, jadi tampilan depannya seperti ini. Lucu ya, unik. Oke, kita langsung buka saja. Jadi buat teman-teman yang bosenan nih, cocok banget pesen yang ini karena ada 4 rasa. Nah, ini rasa apa nih? Ini rasa mango atau mangga. Ini rasa melon. Ini rasa anggur atau grape. Nah, ini yang terakhir rasa berry ya. Nah, jadi satu botolnya itu 15 ml. Jadi enak kan? Kalau teman-teman bosan rasa melon bisa ganti ke yang rasa lain. Oke, kita cobain ya rasanya. Ini melon udah saya bongkar nih. Ini enak nih melon. Berry sama anggur yang belum. Saya pengen nyobain yang berry dulu deh. Penasaran. Ini untuk nikotinnya 3 mili ya. Coba lihat. Nih nikotin 3 mili tuh. 3 mili semua. Ini pigi pici pigi 50-50. Dari Mong Crash. Nah, teman-teman bisa patungan juga nih sama temennya kalau bisa buat paket hemat. Ini harganya ntar saya kirim ya, harganya sekitar 90 ribu lebih. Nanti saya kirim di link deskripsinya kalau mau pesen di Bukalapak. Saya beli di Monster Liquid. Oke guys, ini kita cobain dulu ya. Ini pakai Pinci X, ini paling awet. Pakai pod. Ya, emang punyanya ini sih. Nanti sebelum rusak saya nggak bakal ganti. Ini udah lama ini, udah hampir 3 tahun nih awet. Kita cobain rasanya ya. Kalau apa, EXO itu terkenal dengan dinginnya. Rasa buah dia ini dingin ini. Agak-agak asem ya. Tadi kan rasa berry.
Udah berasa ya berinya, asam tapi dingin. Oke, mungkin segitu saja ya buat teman-teman yang mau beli, nanti saya ada di link deskripsinya di Bukalapak di Monster Liquid. Dan sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya.